Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Uma Isahab dilarang pacaran dan diminta orang tua ta'aruf jika dewasa nanti. Bicara tentang pergaulan sehari-hari, Uma Isahab mengaku sebagai tipikal remaja yang tidak pernah memilih-milih teman dalam bergaul. Mempunyai banyak teman membuat Umai tetap waspada agar tidak terpengaruh hal-hal negatif dari lingkungan sekitar. Saya membentengi diri dengan selalu mengingat Tuhan, kalau selalu ingat sama Tuhan pasti saya terhindar dari hal-hal yang buruk, beber Umai. Tumbuh menjadi remaja, Umai juga sudah mulai merasakan yang namanya jatuh cinta dengan lawan jenis. Saya kalau naksir dengan cewek biasa saja, tapi memang orang tua sudah berpesan kalau saya jangan pacaran dulu, ujar Umai yang mengaku masih jomblo. Umai menambahkan, kedua orang tuanya Syed Hanafi dan Yahni Dahmayanti menghimbaunya lebih baik melakukan ta'aruf dibandingkan berpacaran kelak dewasa nanti. Kenapa ta'aruf? Karena saya diminta selalu ingat dengan Tuhan, kata Umai. Beberapa gadis sempat dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Umai, seperti Febi Palwinta dan Tisa Biani. Umai sendiri menanggapi kabar terjerat cinta lokasi dengan dua cewek cantik itu dengan santai. Saya memilih tertawa saja, terserah orang mau komentar apa tentang saya, pungkas Umai. Terima kasih,